Rakit PC workstation 6,7 juta bisa apa? Editing foto dan video ya pasti bisa. Gaming jelas bisa. Tapi apakah rakitan PC dengan harga 6,7 juta ini bisa editing 4K? Kita rakit aja dulu. Thank you.
cuy, udah jadi PC workstation gue ini. Dan ada RGB-RGB-nya sedikit biar nambah performa dari PC gue. Wax. Oh iya, by the way, sorry nih cuy, gue lagi gak ngomong sambil depan kamera, cuman voice over doang. Ya karena kamar gue lagi berantakan dan juga banyak kerjaan yang nggak bisa ditinggal, ya udah mau nggak mau jadi kayak gini. Sekarang gue mau ngetes satu game aja nih, karena gue juga udah jarang banget ngegame di PC karena kesibukan gue. Jadi gue cuma install game PUBG Lite doang. Ya kita lihat aja performanya gimana. Dan sekarang kita coba untuk editing foto di Photoshop. Dari hasil editing gue dengan berbagai tumpukan layer yang lumayan cukup banyak, gue tidak merasakan penurunan dari performa PC gue ini. Ya, so far so good lah untuk editing foto. Lancar jaya, bos. Nah, untuk editing videonya bakal gue bikin di video selanjutnya nih ya. Ya, dikarenakan durasinya terlalu panjang, jadi kurang efektif aja gitu menurut gue untuk sebuah tayangan di YouTube kalau durasinya terlalu panjang. Next video, gue bakal ngedit video 4K 20 Mbps dan juga 4K 100 Mbps. Jadi 4K-nya ini 4K 25 Mbps dari kamera Lumix G7, kamera-kamera low budget, dan juga 4K 100 Mbps dari kamera-kamera profesional seperti Lumix S1. Gimana performa editing video dari PC ini dengan mengedit video 4K? Jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian bisa tahu kapan gua upload video selanjutnya. Dan gua usahain untuk upload video dengan cepat. Gitu aja cuy ya. Video kali ini sekian dari gue Wahyu. Tungguin video gue berikutnya.